Pemirsa MTV, penyanyi cilik Farel Prayoga yang viral seusai menggoyang istana di hari kemerdekaan pada 17 Agustus lalu, ternyata dikenal anak baik dan ramah terhadap masyarakat sekitar. Meski sudah terkenal dan banjir job manggung, sosok Farel Prayoga tetap rendah hati serta tidak sombong terhadap siapapun. Bahkan menurut tetangga sekitar, Farel Prayoga jika tidak ada jadwal manggung atau waktu luang juga masih sempat terlihat bermain dengan teman sebayanya. Selain itu, dengan adanya penyanyi cilik yang viral dan terkenal di seluruh tanah air seperti Farel ini, beberapa warga sekitar mengaku sangat bangga serta kagum. Pasalnya, dengan adanya penyanyi cilik asal Dusun Sumberjo, Desa Kepundungan, Kecamatan Srono, Banyuwangi tersebut, dusun setempat bisa dikenal masyarakat luas. Tak hanya membawa berkah bagi keluarganya, yang pasti dapat membawa harum nama desa di kancah nasional. Paling nih, larinin itu saya. Kenapa nih? Gegerati akal di tonggo-tonggo. Boten. Tetap penak ngoten. Mantan apa? Mantan manggung, gih, dulan-dulan tengah riki ya. Sebelum terkenal, Farel Prayoga sendiri menurut warga sekitar kesehariannya mengamen. Tak dipungkiri, dengan ketekunan dan ketabahan dalam berlatih menyanyi yang dilakukan selama ini mampu menuai hasil yang maksimal. Tetangga Farel juga berharap dengan adanya kesuksesan ini mampu dipertahankan dengan baik sehingga diharapkan eksistensi penyanyi cilik Farel Prayoga terus berkibar selamanya. Tim Liputan MTV melaporkan.